Sayang, kita dah setahun macam ni. Bila you nak kenalkan I dengan mak you? Kenapa you nak kenal dengan mak I? Hah? Kenapa? Biar betul soalan you ni. Sayang, I ni boyfriend you. Mestilah nak kenal dengan mak girlfriend I sendiri. Mak I ke kampung? Okey, kalau macam tu kita balik kampung you. Hah? Malam ni? Bukan malam ni. Weekend ni ke? Sayang, I nak kenal dengan mak you and I rasa mak you berhak tahu siapa boyfriend anak dia ni. Jeff, I rasa I tak ada lagi lah. Sayang, plan card saya, kenapa awak cakap macam tu dengan pelanggan tadi? Bos, saya cakap benda betul, okey? Dia tu follower saya. Dia datang sini nak jumpa saya. Dia nak kulit macam saya. So, takkanlah saya nak tipu fan saya. Betul tak? Lila, awak tu pekerja saya. Tugas awak jual produk-produk kat sini. Bukan suruh pelanggan pergi tempat lain. Saya tahu ramai pelanggan beli produk sebabkan awak. Sebab awak tu influencer. Tapi awak jangan pijak kepala saya. Saya ni tetap bos awak. Baguslah kalau bos tahu. Kalau bukan sebab saya, tak ada orang nak datang sini beli produk. Apa maksud awak? Hei, bos tak perasan ke produk kita banyak bahan mercury? Tak elok untuk muka, takkan tu tak tahu. So, awak nak cakap produk saya bermasalah ke? Baiklah, Lila. Kalau awak rasa awak tu bagus sangat, angkat kaki dari sini. Hei, Maria, kenapa beg aku semua kat luar? Kau boleh pergi dari sini. Hei, kenapa pula ni rumah aku juga kan? Eh, rumah ni aku yang bayar. So, ini rumah aku bukan rumah kau. Kau boleh pergi dari sini. Kau nak prank aku ke ni? Lila, bukan semua orang macam kau. Semua perkara kau dah anggap serius. Minggu depan aku ada penyewa baru, so kau boleh pergi dari sini. Kau ingat aku heran sangat ke dengan rumah ni? Eh, aku boleh call tuan rumah. Call? Call lah. Kau ada nombor telefon tuan rumah. Aku tak heranlah dengan rumah kau ni. Aku boleh cari rumah lain. Pergilah!